Kena ada ni lah, team lah. Kita tak boleh buat seseorang lah. Betul lah, saya belajar. Buat seorang-seorang memang kita give up lah. Ya. Lenita kenalkan diri dengan dah berapa lama join Arena? Nama saya, nama penuh Nur Aniza Kiki Muhammad Tirmizi. So, orang panggil Niza lah. So, saya join Arena 2017 lah, dengan Mama Yanti. So, start sebagai pembeli, pengguna dan terus join sebagai ejen lah di bawah Mama Yanti Vertical. 2017 pengguna, betul? Jadi ejen enggak? 2017? Jadi, masa tu macam Mama Yanti cakap boleh jadi ejen terus lah. Boleh dapat harga yang lebih rendah kan. So, saya tak ada fikir nak bisnes lagi lah masa tu. So, saya memang tak aktif langsung 2017 tu. Saya rasa dah setahun pun tak aktif. Saya tak ada terfikir nak bisnes. Tapi saya follow je Mama Yanti. Saya follow group dalam WhatsApp. Dia ada buat group Telegram. NS, group Telegram NS tu saya join tapi saya tak memang tak follow langsung aktiviti. So, rasa dalam 2018 macam tu kot. Baru saya bisnes lah. Buat betul-betul lah. Niza, kerja kan? Ya, kerja. Kenapa Niza buat bisnes Narina ni? First sekali, saya memang masa dulu saya fikir saya tak ada masa. Macam sebab saya kerja, lepas tu saya ada anak kecil. Semua benda lah. Family. Masa tu pun saya baru lahir anak ketiga. Dalam 2018 tu saya start nak buat tu sebab saya ni pengguna. Lepas tu ada kawan-kawan tak tempat kerja. Dia macam apa ni, selalu mengadu lah anak-anak pun cantik semua kan. Dia orang cakap lah masalah dia lah. Lepas saya start share pasal Narina. Lepas tu ada yang beli. So bila saya dah dapat customer kat tempat kerja, lepas tu saya start lah why not saya serius dengan bisnes Narina. Saya dapat bantu orang-orang kat sekeliling saya. Walaupun secara memula kecil-kecilan dulu lah, orang kata sebagai permulaan dulu lah. Start dari situ. Lepas tu saya tak ada lah mana nak kata macam terus tinggi lah pencapaian. Biasa-biasa je. Start daripada performance dah menurun semua kan. Mama Yanti start bakar semangat kita lah masa tu kan. Boleh Niza ceritakan apa yang best ni jualan Narina ni? Apa yang Niza pernah capai ataupun dapat yang sepanjang Niza berada dalam Narina squad ni? So first sekali Narina ni saya tengok dia macam jemaah dia kuat lah. Dia ada Narina squad, so dia punya bonding antara agent dengan founder dengan leader dengan team-team lain tu kuat. Second, training. Masa dulu mungkin saya slow kan dengan Narina, saya tak perasan lah. Tapi sejak ayah ini saya tengok macam okay, training tu ada banyak aktif. Okay, leader kita pun semakin aktif lagi training. Apa yang saya dapat lah daripada Narina kan. Dulu saya nak bisnes. Memang daripada dulu lagi saya suka bisnes. Saya jual macam-macam lah. Jual-jual ni, tapi saya tak bersama dengan team. So, saya buat seorang-seorang. Saya tak ada cara. Saya tak ada jalan yang betul. Tak ada strategi yang betul. Saya tak ada ilmu. Okay. So, bila saya join Narina, ada team. Mama Yanti pun makin lama, dia makin as a leader. Dia makin perform lah. Dia sendiri cerita kat kami yang dia pergi kelas sini-sini. So, dia guide kami kan. So, saya dapat guidance yang baik okay, daripada leader, daripada HQ. Ilmu untuk bisnes tu makin meningkat lah dengan Narina ni. Bisnes secara bersistem. Lepas tu kita belajar macam mana nak buat team pun dengan Narina. Saya join training Narina tu nak kembangkan team kan. Dekat Zoom kata saya yang training satu hari tu first time saya join untuk kembangkan team punya training. So lepas daripada itu tu saya tak tahulah rezeki kan, terus dapat ahli team tu terus berikut. Terus saya sampai hari ni lah saya ada team. Macam dulu mungkin saya capai 400, 500. Baru saya tahu cara macam ni nak pergi ke 4,000, 6,000. Terus semua saya buat Narina lah. Ini ada ni lah team lah. Kita tak boleh buat seseorang lah. Itulah saya belajar. Buat seseorang memang kita give up lah. Ya.
apa yang Izan nak cakap kat orang yang di luar sana, kenapa dia kena join Narina, Narina squad ni kan? Apa yang best lah, apa yang special untuk orang yang kat luar ni yang mungkin baru nak start business ataupun dia masih bekerja macam Izan kan, yang takut business, apa yang Izan nak cakap? Okay, kita pilih business tu boleh menyelesaikan masalah orang. Okay, so saya pilih Narina. Dia boleh, sebab dia dekat dengan saya sebagai ibu kan. Ada anak-anak dan untuk ibu bekerja kan. Lagi satu, untuk bisnes ni kena dalam team. So saya rasa Narina ni team dia sangat kuat, sistematik, dia ada sistem, dia ada training yang bagus. Sebenarnya kita tak terkapai-kapai, kita sentiasa upgrade ilmu kita. Macam tu. Okay, so next, kenapa dia kena join Narina? Dari segi reward lah. Narina sentiasa bagi appreciation kepada agent. Lepas tu kan, bila Narina dia bagi challenge reward macam ni, dia bukan sahaja bagi je, tapi dia selalu bantu. Macam mana kita nak capai reward tu. Okay, thank you Nizam.